Please klik subscribe and lonceng untuk channel ini. Terima kasih. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, balik lagi di channel saya. Oke, pada video kali ini saya akan membahas bedah nih. Nah, seringkali saat kita akan riding yang sepeda ya, spek bawaan standarnya itu kurang mumpuni, dalam artian kurang nyaman ya. Kalau dari segi kenyamanan sih mungkin kurang nyaman untuk bagi kalian yang berpostur tinggi. Nah, kendalanya itu ada pada di area si stang ini ya. Nah, jadi bagi kalian yang berpostur tinggi itu akan merasakan bungkuk ya, dan itu gak nyaman banget bagi kalian yang menggunakan MTB. Jadi sangat tidak nyaman. Nah, pada video kali ini saya akan memberikan tips nih untuk mengurangi ketidaknyamanan tersebut, yaitu saya akan mengganti dengan stang fatbar ya. Dia agak lebih lebar dikit dan dia lebih tinggi. Nah, ini saya beli di marketplace harga Rp70.000. Lalu saya juga beli ini juga, si hand gripnya saya ganti. Jadi nyari yang agak empukan dikit ya, dibanding yang bawaan standar ini. Dia terlalu tipis. Ini tipis banget coy. Tuh. Gitu. Nah, untuk pemasangan sendiri itu cukup mudah ya. Kita tinggal mencopot piranti-piranti yang ada di stang bawaannya aja. Gitu. Oke, sekarang kita mulai pemasangannya ya. Sekarang kita mulai pemasangan ya. Pertama kita awali dengan melepas setiap bagian-bagian pada di stang bawahnya ini. Setiap aksesoris ini kita lepas dulu sebelum memasang ya. Stang yang barunya. Nah, peralatan yang terpakai seperti biasa, saya akan menggunakan tool sepeda set ini. Gimana ini sudah cukup lengkap ya, karena dia ada kunci L-nya dengan 5 ukuran, dan di sini ada kunci obeng. Di sini ada obeng plus dan min, dan ada kunci ini nih, shock. Oke, sekarang kita copot dulu mulai dari lampunya. Ini dia menggunakan kubang ya. Jadi saat kita membongkar ini dengan alat ini, itu cukup praktis ya, dan bisa dibawa kemana aja. Dia tidak banyak memakan tempat juga, tapi fungsinya cukup maksimal. Oke, sekarang kita copot. Lanjut di bel sepedanya ya. Ini bautnya ada di bagian bawahnya.
Oke, milih coklat. Sekarang aksesoris lampu. Tinggal diputar aja dia, saya sudah ada handle-nya. Lalu setelah itu kita copot gear dan remnya ya. Ini dia menggunakan kunci L. Nah, ini yang kedua ini, yang nomor 4. Nah, ini sudah lepas semua bautnya ya. Sudah lepas. Nah, untuk mencopot ini kita harus mencopot si hand grip bawahnya dulu ya. Nah, ini tinggal diputar sambil ditarik keluar ya. Jadi sebelum kali melepas si handle di sini, usahakan hand gripnya dicopot dulu. Biar nanti gampang saat ngeluarin si panel ininya ya, panel gear dan remnya. Nah, seperti ini. Sekarang kita copot yang satu lagi. Ini butuh tenaga ekstra, jadi ya jangan kaget kalau agak keras ya. Lagi kalau untuk sepeda-sepeda yang udah lama udah mengeras, pasti ini keras banget. Nah, oke, udah cepat. Baru sekarang kita buka si di pegangan ininya, di klem ininya. Ini menggunakan kunci L kecil nomor 3 ya, sepertinya.
ini dia ada 4 baut. Lepas karena ini baru terakhir, jadi sambil ditahan ya biar ini jatuh ke bawah. Nah ini ya, kita sudah mencopot, berhasil mencopot pistonnya. Sekarang kita keluarin gearingnya satu persatu. Nah ini ya. Nah ini perbandingan antara si stang bawah dan stang ininya ya, tebarnya. Nah kalian bisa lihat sendiri, ini lebih panjang ya dan lebih tinggi. Oke, sekarang kita pasang. Urutannya sama ya, jadi tinggal kita balik lawan arah aja. Nah, sini stang baru udah dipasang ya. Jadi saya skip karena biar cepat, karena nyari settingan biar pas ke postur badan saya itu agak lama jadinya. Jadi saya skip ya, saya loncat biar cepat, gak taruh kandang juga. Oke, sekarang kita masukin si ininya ya, lisetnya. Lalu kita coba di handgrip baru ya, kita coba. Nah ini kalau bawaan standar ini keras banget asli. Nah yang saya beli ini agak empuk. Nah kalian bisa lihat, nah tuh ini lebih empuk ya, jadi tangan gak cepet panas. Cara masangnya gampang, ini tinggal didorong aja ke dalam ya, gak usah dikasih lem-leman atau apapun. Ini tinggal dorong sampai mentok, masuk ya. Nah, ini udah mentok ya. Dorong sampai pol, udah. Intinya itu doang. Cara masaknya jadi mudah. Oke, sudah. Sekarang kita ngencengin si ininya. Usahakan ini dipasin ya sama jari, posisinya di mana yang mau.
kalau terasa agak kejauhan ini bisa di deketin lagi biar benar-benar pas sama tangan kita, dia nggak kejauhan, karena jadi kita buat ngerem juga nyaman, terus sama buat kepindahan giginya juga nyaman. Saya sebenarnya ada cium. Untuk settingan ini itu dipasang sama tangan kalian ya, nyamannya seberapa. Saran saya sih jangan terlalu jauh dari hand grip biar nyaman. Jangan lupa, jangan sampai lupa ngencengin bautnya benar-benar kencang, karena takutnya nanti pas lagi kalian training itu still di jalan kan nggak lucu, si malu aja kan. Lagi bautnya Oke, setelah itu kita pasang si paksom alias bel. Ini juga jangan terlalu jauh ya dari tangan-tangannya. Akan dekat dengan tangan, jadi kalau ketemu sama apa namanya pesepeda atau goes jadi bisa saling nyapa gitu. Kalau sudah tinggal pasang lampunya. Untuk lampunya ada ininya ya, ada apa namanya murnya, jangan lupa filter di bagian bawah lampu mata kucing. Kalau kalian pengen gak masing juga gak masalah sih, cuman ini kan untuk safety ya, apa namanya saat kalian lagi di jalan jadi biar aman. Misalkan tidak menutup tulisannya biar keren apa biar gantengnya hilang.
Oke, sekarang kita akan nah, sudah jadi guys. Nah, beginilah tampangnya setelah diganti stang. Dia lebih tinggi, lebih maco ya. Kalau kalian gak serg sama lampunya, ini bisa di copot aja. Nah, beginilah tampilannya setelah diganti. Keren banget kan tingginya. Bakal lebih nyaman untuk riding, untuk goes ya. Oke, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian yang ingin mengganti stang sepeda agar lebih nyaman untuk dikendarai. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, subscribe channel ini guys, dan share video ini kalau bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.